Nah, kan gak gampang banget gitu. Gila, Garena kamu bakal sih banyak loh. Baik banget loh kan. Dapat satu tuh gampang gitu, guys. Dapat kedua juga gampang. Easy pokoknya lah ya. Nah, ini final-final yang benar-benar final nih, guys. Soalnya yang terakhir nih benar-benar wah gila sih, ini bakal susah banget, guys. Ketahuan mak kalian gitu, kena injak kalian. Nah, sengaja ngapain makanan kucing gitu kan? Mau kan? Makanan lagi, guys. Halo guys, buat kalian semua pasti udah pada tahu kan aplikasi yang sering gua pakai untuk investasi trading nih, guys, yaitu namanya Binomo. Nah, gua investasi di Binomo udah lumayan lama nih, guys ya. Nah, sekarang gua mau nunjukin bagaimana cara menggunakan aplikasi Binomo. Cara itu kita hanya tinggal pelajari arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini gua pilih turun dan investasi Rp280.000 atau sekitar $20 aja nih, guys ya. Yes, profit, guys. Investasi di Binomo bisa bantu gua banget untuk cari income tambahan. Lumayan buat belanja ataupun buat ngasih ke orang tua, guys. Dengan modal mulai dari $10 aja, kamu bisa dapat profit dan income tambahan, apalagi buat kamu yang punya modal lebih banyak. Dan sekarang gua mau kasih lihat ke kalian sejarah transaksi gua nih, guys. Pilih garis 3 di atas, klik trades. Nah, kalau penarikan uangnya, kalian pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya, guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada profit dan resikonya juga, guys. Binomo sudah membantu gue setidaknya menghasilkan $250 nih, guys. Khusus buat kalian gue ada kode promo nih, ting. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung download aplikasi Binomo dan pakai kode promo dari gue nih, guys. Kalian juga bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Thank you. Hey yo, what's up bro? Back lagi sama Exam Gaming di sini. Oke, jadi belum saatnya. Oke, sekarang servis. Video kali gue bakal nge-spin skin SG2 terbaru nih, guys ya. Jadi ini barusan keluar SG2 yang namanya Extreme Adventure. Ya itulah, pokoknya gue gak bisa bahasa Inggris, guys. Tolong hargain gue, guys. Nah, jadi skin SG2 terbarunya ini ekstrim, yang kita bilang shotgun ekstrim lah ya. Jadi di sini dia tuh nambah attachment, reload speed 1, akurasi 1 gitu. Ini gue pertanyain gitu kan, kenapa nggak attachmentnya 3 gitu? Biasanya kan reload speed 2 gitu, akurasi 1, kok dia 1-1 gitu, guys. Padahal cara dapetinnya nih nggak gampang ya, guys ya. Sumpah nih gue kalau udah lihat kayak gini kayak trauma anjir. Soalnya dia sih susah banget gitu kan. Dapat nih, dapat koin pertama kan gampang gitu kan. Emang Garena tuh kasih kita yang ini, guys, yang enak-enak di awal gitu kan. Di akhirnya cuy, gila, habis. Nih gua, feeling gua nih diamond gua habis, guys, habis cuma-cuma gitu kan. Ini kan soalnya nih kan dapetin yang pertama nih kan gampang banget gitu kan. Ini kayak hoki-hoki 2 3 hoki banget gitu kan. Nah, giliran yang keempat gitu kan, buset, susah banget gitu kan. Apalagi yang kelima, gila cuy, bisa-bisa habis kayak 500.000 gitu kan. Tapi kalau kalian hoki bisa dapetin 150.000 tuh kayak temen gue ya. Oke lah, ini langsung aja kita spin. Jadi di sini gue udah top up sebanyak 11.000 nih. Gue pukul karena kalau nggak cukup gue pukul, guys. Canda, guys, canda, guys. Oke lah, ini langsung aja kita spinin nih, guys ya. Kita spin dulu yang 5 kali spin. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan tanya lagi, guys. Lah, kan gak gampang banget gitu. Gila, Garena kamu bakal sih banyak loh. Baik banget loh kan. Dapat satu tuh gampang gitu, guys. Dapat kedua juga gampang. Easy pokoknya lah ya. Kalian jangan mau dibodoh-bodohin gitu, guys. Nah, ini yang ketiga nih kayak lumayan lah ya, lumayan ini. Gampang lah ya yang ketiga ya. Gue gak bilang apa, emang gampang yang ketiga. Yang keempat nih gue pukul nih kalau dapet, guys. Gue pukul, kan beneran gue pukul. Gak mungkin dapet, cuy. Ini yang ketiga nih, yang keempat nih susah banget, no kan. Tadi kita start dari berapa diamond ya? 11.000, kita bilangnya 11.000 ya. Nah, tuh udah gue bilang, cuy. Udah gue bilang, guys, gak bakal dapet. Garena emang baik banget gitu artinya kan. Gue gak bilang apa ya, emang tolong lah Garena, tolong jangan membodoh-bodohin kami gitu. Kalau emang kami hoki ya dihokiin gitu kan. Kalau emang kami gak hoki
sekalian aja habisin nih 11.000 diamond nih. No. Lihat? Lihat kan? Padahal SG burik gitu, guys. SG-nya nambah reload speed doang gitu sama akurasi. Memang bagus gitu. Kan? Lihat? Lihat kan? Emang sampai habis diamond gua, sumpah ini. Ya kan baru aja diomongin gitu, baru udah berapa, udah habis 1.000 nih, udah habis 1.000, 2 koin belum terkumpul gitu, 3 koin maksudnya, 3 koin udah terkumpul lah itu koin. Baik banget cowok, gila Garena nih, makasih banyak Garena loh. Lo kan ini kayak Garena perlu dicium guys, biar baik no. Baik, nah ini final yang benar-benar final nih guys, soalnya yang terakhir nih benar-benar wah gila sih, ini bakal susah banget guys. Ini kayak kalian harus apa ya, harus cium kaki orang tua dulu guys, langsung dapat nih. Cuman kan orang tua gue kan lagi di bawah. Oke lah, kita spin langsung, nggak dapat cuy. Ini feeling gue kayaknya 10 kali spin dapat ya, 10 kali spin. Ini baru satu kali gitu kan, 1, 2 tuh nggak dapet kan, emang 3 nggak dapet juga pasti sih. Nah, 3, 4 lagi 4. Oh ini buka tas dulu. Oh kalau kayak gini biasa langsung dapet guys, kalau kita 32 kali spin langsung nih dapet sih kayaknya. Nah enggak, 4 kali ya. Gila banget guys, nggak ada dapet satupun loh, gila. Nah ini keempat ya. Gak dapet cuy, gila nih sumpah ya. Kalau kalian ada duit gitu kan, gak usah guys spin yang ini, soalnya tingkat kehokian kalian tuh 10% doang guys, 10% doang, sisanya tuh sial gitu, 90%nya sial guys. Jadi jangan ya, jangan berani-berani habisin duit kalian ya buat spin SG ini, please gue mohon banget guys. Takut mak kalian ketahuan mak kalian gitu, kena injak kalian guys. Nah sengaja ngapain makanan kucing gitu kan, kucing ngapain dikasih makan, kucing di game pula bukan kucing real life guys. Sumpah gua emosi cowok, liat spin kayak gini ya, apalagi liat attachmentnya udah jelek, udah jelek gitu kan, dimahal-mahalin pula guys, udah berapa dan 7 kali spin ya dapet kan. Kita tadi mulai berapa? 11.000 ya. Kalau 9.000, kalau saya 9.000 berarti kita habisin 2.000 guys. Mau kan? Makanan lagi guys. Ngapain gitu makanan gitu kan? Ya Allah. Ngapain makanan, Pak? Ngapain, Pak? Wah, gila sih gua viral guys kalau 11.000 diamond gua habis guys, enggak dapet guys. Bruh. Emang aduh, nggak boleh toxic guys. Ini channel anti toxic gitu kan, nggak boleh. Apalagi gue emang nggak suka toxic kan. Pertanyaan gue ngapain gitu Garena, udah dikit lagi loh, digeser dikit loh padahal ya dapet. Nah sekar hijau pulang, gue udah ada sekar megalodon pak. Oh penuh lagi guys tasnya. Oh ini kayak dapet guys, kalau spin 32 kali kayak gini biasa langsung dapet ya. Jebret tuh nggak dapet cuy. Nah 11 kali spin jebret gak dapet lagi, gila. Nah dapet, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah dapet cuy, gila sih. Wah ini nggak bisa dibawa lobby cuy, nggak bisa dibawa lobby guys, kayaknya sih nggak bisa dibawa guys. Kan gak bisa, ya Allah rugi gua, mak gua rugi habis. Kalau mak gua tahu udah mahal gak usah dibawa ke lobby guys, setara gitu kan mahalnya sama yang ini, yang Hand of Hope ya. Gua gak bisa bahasa Inggris, mohon maaf adik-adik. Gua sih masih mending yang Tropical Parrot ini ya, soalnya dia nambah damage plus nambah akurasi 1 gitu kan, apalagi SG ungu juga.
Ini ngapain pak, ngapain pak? Kalau gua tau nggak gua spin pak. Ini masih untung bisa dibawa ke lobby lah. Ini kasihan, ya Allah, mengsedih guys. Please, please kalian yang nonton ini mending kalian nunggu event selanjutnya ya, spin SG2 terbaru yang selanjutnya, jangan yang ini please. Please jangan buang-buang duit kalian, gua mohon guys. Oke? Okay? Canda guys, canda guys. Kita coba langsung di training aja lah, ini soalnya udah tengah malam cuy. Sabar. No, udah tengah malam cuy. Udah jam 2.46 gitu kan. Oke lah, langsung kita masuk ke training. Gue cuma pengen cobain gitu, seenak apa gitu. Gue penasaran gitu kan, seenak apa gitu SG-nya sampai semahal itu gitu harganya. Wah, headshot gila guys. Nah, seenak apa gitu. Kayaknya berat juga guys, soalnya dia movement speednya dikurangin ya. Woi, headshot guys. Tapi bohong, ini mah skill coy, bukan dari SG-nya cuy. Biasa aja sih, B aja sih. Enggak ada ini sama sekali, guys. Oh, tapi jujur ya, tapi ini aimnya lebih lengket, guys. Aimnya lebih lengket cuy, sumpah. Nah itu tips kalau kalian B1 ya, sumpah nih gua nggak tahu apa kalian, kalau tips kalian B1 itu kan biasa kan SG2 kalian tuh udah dua kali tembak kan reload lagi tuh mending gitu kan. Kalau kalian nggak punya glue wall, mending kan SG2 kalian kayak gini nih. Nah udah pasti mati cuy, tumbuk kalau nggak mati gua guys. Pasti mati kalau udah 4 kali tembak kayak gini, no. Tinggal kalian ganti doang gitu kan senjata kayak gini. Nah udah gitu pasti mati musuhnya. Mau SG kalian kayu, mau SG ungu, tetap 4 kali tembak SG2 mati guys, musuhnya guys. Apa udah kena pala gitu kan. Oke lah, langsung aja kita cobain di dalam ininya nih guys ya, sambil ngambil glowlnya guys. Oke. Oke nih, kita udah coba ngambilin glue wall ya guys ya. Jadi di sini kita bakal cobain SG2-nya. Enak guys buat repot glue wall guys. Apa atau kalian tipikal mainnya kayak gini guys, habis nembak dua kali glue wall gitu kan, nembak dua kali glue wall. Apa nembak satu kali glue wall. Sama aja sih sumpah, ini sama serasa SG kayu cuy. Ya Allah, ini serasa SG kayu cuy. Cuman bedanya ada dikit perbedaannya tuh di akurasi, soalnya ini aimnya serasa lebih nempel gitu guys. Anjay, nempel. Iya guys, jujurnya lebih nempel sih aimnya daripada SG biasa. Gua reviewnya review jujur ya. Gua reviewnya review jujur. Kalau emang harganya mahal kualitasnya bagus ya gua bilang bagus. Kalau emang udah mahal anjir, gak bisa dibawa ke lobby, gak bisa dipamerin ke temen nih, itu paling enak dipamerin sih menurut gua guys. Nah gini-gini doang aja. Ya mungkin cukup sekian lah guys ya konten dari gua nih. Kalau kalian menurut gua sih, gua nih reviewnya jujur ya guys ya. No dibayar-bayar klub anjay. Jadi ini gua reviewnya jujur, soalnya udah harganya mahal, terus nggak bisa dibawa ke lobby, terus sama aja kayak shotgun kayu, terus nggak ada efeknya sama sekali, nggak ada. Ini kalian bisa lihat sendiri nggak ada efeknya. Ini efek-efek dari tangan gua ya, bukan dari shotgunnya ya. Nah, cuman yang kerennya ini dia shotgun ungu anjir. Kalau kalian lihat di do, ini shotgun ungu guys. Oh ini shotgun ungu anjir. Oh ini shotgun ungu. Nah ini guys. Nah jadi menurut gue jangan dibeli, soalnya kalian mending nunggu event yang selanjutnya aja, yang dikeluarin garena selanjutnya mungkin lebih bagus gitu kan. So ini ya, ini mah SG kayu cuy, cuman dikasih warna doang SG kayu kalian gitu kan.
Ini shotgun kayu yang dikasih warna, guys. Gue nggak bohong ya. Nah, udah kayak gini aja lah. Gue cuma pengen review jujur ya. Oke, kita keluar aja langsung lah. Ya, sumpah nggak bisa dibawa ke lobby. Nyesek banget, cuy. Gila, cuy. Oke lah guys, mungkin cukup sekian video dari gue nih. Sayang banget gitu kan, udah harga mahal-mahal gak bisa dibawa ke lobby, untuk apa gitu kan. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and see you. Gila, gue habisin total 3000 diamond lah ya.